wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Imam dan pengacara majlis, yang saya hormati yang berbahagia Datuk Wira Pengerusi Masjid Al-Alami MITC Melaka, para-para imam, ahli-ahli kuasa masjid, kadar berdiri di atas rukun iman, rukun Islam, tapi ada juga rukun kehidupan. Rukun kehidupan itu adalah untuk kelangsungan hidup kita sebagai umat yang dihormati. Hormat mendapat penghormatan dan juga pengiktirafan. Sebab itu Nabi Muhammad SAW dalam fasa Madinah, dan Nabi Muhammad berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka bermulalah fasa baru yang tidak boleh dibuat dalam fasa Mekah. Dalam era Mekah, Nabi Muhammad tak bincang soal pertanian, soal perkelangan, soal keuangan, soal mentabatkan masyarakat, soal pasar, suq, bazar, soal perlembagaan, perlembagaan Madinah, sebab tak relevan lagi di zaman Mekah. Bila mana berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, maka bermulalah segala-galanya. Seperti mana yang kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad mulakan dengan meletakkan asas utama, iaitu masjid. Masjid merupakan satu perkara yang tidak dapat tidak mesti dibangunkan. Nak bangunkan masjid perlukan wang juga, perlukan orang-orang yang menderma membuat donation. Alhamdulillah di kalangan para sahabat ada yang membuat donation, memberikan sumbangan, maka bangunlah masjid di Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW mempersedarakan keadaan kucar-kacir, keadaan kestabilan penduduk tak begitu baik dan selesa dan lembut, orang pendatang dengan orang yang menerima pendatang, antara Al-Ansar dengan Muhajirin. Shelterkan dulu. Kalau tidak ada keharmonian, pendukung Islam, dakwah akan jatuh, masyarakat akan jatuh. Settlekan dahulu, disatukan berapa orang golongan Ansar dengan Muhajirin. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi melihat orang Islam di Madinah kesemuanya tanpa ada sebarang pengecualian adalah masyarakat pengguna. Mereka hanya pandai membeli barang daripada orang Yahudi. Even kurma pun beli daripada orang Yahudi. Ladang-ladang di kota Madinah semuanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Sama ada Bani Qainuqa, di kampung namanya Qainuqa, ataupun Bani Nadir, ataupun kaum Nadir, ataupun Quraidah, satu pasar yang besar. Bukan sekadar tanaman itu dikuasai oleh orang Yahudi, pasar tempat kita beli belah ni barang-barang makanan harian, runcit sebagainya, dikuasai oleh orang-orang Yahudi di pasar yang paling terkemuka di kota Madinah, namanya Pasar Qainuqa. Jadi Nabi SAW melihat dan kata tak boleh. Kalau inilah Islam, Islam yang tidak ada kekuatan dan tidak ada rasa kehormatan dalam masyarakat. Nabi kata pertamanya, tanaman mesti digalakkan terlebih dahulu supaya merupakan makanan asasi. Makanan kurma adalah makanan asasi pada masyarakat Arab. Bagi kita, kita guna kurma buka puasa saja. Di masyarakat Arab, makanan kurma adalah makanan asasi yang utama. Nabi membuatkan polisi negara lah kita sebutkan. Barang siapa yang menghidupkan tanah-tanah terbiar, maka dia boleh memiliki tanah tersebut. Man ahya ardan maitatan fahya lahu. Hadis Bukhari dengan Muslim. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang terbiar, hutan, padang pasir, dia pergi tepas, dia letakkan pengairan air, dia buat sempadan, dia letakkan benih, dia tanam, itu tanah dia, hak milik dia. Maka berlumbalah para sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Abi Talib. Mereka menguasai segala ekosistem pertanian dan juga makanan ruji, makanan asal dan makanan utama masyarakat di Madinah. Bila dah tanam pokok, tuan-tuan dan puan-puan, kena jual tanaman itu. Nak jual di pasar Qainuqa dihalau oleh
ketua Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Nabi letakkan 2-3 gerai, datang dia runtuhkan. Ini dah hadisnya sahih. Dia runtuhkan pasar Muslim ini, Nabi kata tak jadi juga. Tak boleh bergantung kepada pasar orang Yahudi. Sebab kita ni kena jadi masyarakat bukan sekadar pengguna, masyarakat yang producers. Kita adalah masyarakat yang mengeluarkan bahan yang kita nak makan setiap hari. Bukan kita pandai hanya membeli tapi tidak melihat ekosistem dari segi pertanian, baja, pengairan, stockpiling, pergudangan, transportation dan prosesan, dan kita simpan dalam satu gudang untuk masa depan kalau berlaku keadaan berurat di peringkat negara dan antarabangsa. Itu kewajipan dalam Islam. Nabi buat satu pasar baru jauh daripada kampung Koinuqa, jauh daripada rumah kampung halaman, free for all, tidak ada charge. Maka siapa datang dia boleh letakkan gerai dia dan tempat dia jual barang-barang asasi di kota Madinah. First come, first serve. Pasar ini wujud sampai zaman Umar Al-Khattab, bila mana Umar mengatakan kita dah maju, kita dah takluk Rom, dah takluk Farsi, bukan pasar pun pasar yang biasa-biasa sahaja. Diruntuhkan pasar tersebut, dibawa balik ke dalam kota Madinah pakai pasar yang lebih menarik. Dan Umar Al-Khattab di zaman beliau, menarik pemikiran beliau, beliau telah mewujudkan skim kelompok insurans atau takaful dalam bahasa kita. Kalau tuan-tuan tak dengar takaful lagi, ha, kena itu satu muhasabah lah. Takaful, skim pelindungan insurans patuh syariah. Bila kita naik motor, naik kereta ke masjid, kena ada insurans, third party cover, protection. Kita kena ambil cara Islam. Kerana kita datang masjid, semayang, puasa, zakat, insurans kita, kereta motor masih lagi konvensional. Itu riba, itu dosa besar tuan-tuan dan puan-puan. Itu bukan ada toleransi, bukan ada boleh kompromi. Memang dosa besar, kena taubat dan terus kita berhijrah kepada skim takaful yang patuh syariah. Islam ini ada keseluruhan kehidupan. Jadi bila mana Umar Al-Khattab buat pasar baru dan perlu kepada pelindungan peniaga-peniaga ini kalau berlaku kebakaran, berlaku banjir, berlaku wabak dan sebagainya, takut ada barang-barang makanan rosak cepat, ada serangga dan sebagainya, maka berlaku musibah yang besar. Umar Al-Khattab for the first time mewajibkan setiap peniaga di pasar itu membuat caruman, caruman sumbangan, kita namakan premium dalam bahasa hari ini, iaitu sumbangan takaful, sumbangan premium untuk pelindungan berkelompok. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab sudah fikir panjang dari segi menjana skim kewangan Islam yang patuh syariah. Bukan rasa-rasa kita nak buat, kita buat. Ini bukan pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah sebahagian daripada agama kita, yang namanya hukum muamalat, yang namanya hukum kewangan, yang namanya hukum kita menguruskan wang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada wang, mesti ada hukum fiqah di sana. Mana mungkin wang kita tidak ada hukum fiqah? Mana mungkin simpanan kita di bank tidak ada hukum syariah? Mana mungkin pelaburan kita di tempat-tempat kita melabur tidak ada hukum syariah? Syariah ada dalam setiap petak kehidupan. Syariah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di atas muka bumi ini, bukan untuk akhirat. Di akhirat tak perlu fikir dah tentang landscape, tentang nak buat air, tentang pertanian, nak buka bank, nak buat bangunan, nak buat sekolah, universiti, dah tak perlu dah semua itu. Dan menguruskan kewangan kita di dunia ini. Sebab itu Quran dan syariah diturunkan untuk hidup di atas planet ini dan bukan untuk akhirat. Akhirat sudah ada penjaga dia, ada punya landscape dia. Tak tahu bagaimana bentuk landscape. Kita tak dapat bayangkan di dunia ada hujan, ada matahari, ada penyakit yang berjangkit, ada keuangan, ada kemiskinan, ada kekayaan. Di akhirat semuanya sudah tidak ada dan kita dipandu sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas muka bumi kita sebagai khalifah, kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan dunia ini dengan Quran dan Sunnah. Diturunkan untuk mentadbir hukum ini atau dunia ini dengan Quran dengan Sunnah. Termasuklah
hukum-hukum berkaitan dengan wang yang kita ada, wang yang kita dapat dan wang yang kita belanjakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, di hari akhirat nanti ada 5 persoalan yang mana kaki anak Adam tidak dapat bergerak ke next step, peringkat checkpoint nombor 2. Checkpoint nombor 1 ditanya oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang 5 perkara. Yang salah satunya adalah berkenaan dengan harta kita. Jadi tidak ada jalan pintas. Dia tidak boleh lompat checkpoint, kena lepas checkpoint dulu. Tentang harta ini dalam hadis disebutkan akan ditanya, min aina iktasabahu, bagaimana kita dapat harta tersebut. Kita bekerja, kita melabur, kita dapat harta pusaka, kita menipu mungkin, wala'ayazubillah, kita rasuah, kita bekerja tapi tak bekerja betul-betul, curi tulang. Itu min aina iktasabahu, bagaimana kita dapat wang tersebut, akan ditanya. Mungkin di dunia kita boleh lepaskan diri, boloskan diri, tapi di akhirat tidak boleh sama sekali. Tanya tu hanya formaliti sahaja, Allah dah tahu jawapannya pun. Tak perlu tanya pun tak apa, dah buka data tu, dah tahu dah siapa kita dari segi pengurusan kewangan. Tapi nak beritahu kepada kita, jaga-jaga di hari akhirat akan ditanya 5 soalan tentang umur, tentang masa, ya, tentang kesihatan kita, antaranya ialah tentang harta kita. Dan juga wafima anfaqahu, bagaimana dia telah membelanjakan harta tersebut. Dalam 5 perkara yang lain, Allah tanya bagaimana kita menggunakan sahaja. Tapi dalam bab harta ada 2 soalan, bagaimana kita dapat harta dan bagaimana kita membelanjakan harta. Artinya dalam mendapat harta pun ada isu halal dan haram. Nyawa tidak ada halal dan haram, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita guna sahaja mungkin tidak betul dengan syariat. Tapi dalam bab harta, hukumnya adalah ada halal dan haram. Bagaimana kita dapat satu sen pun akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, bincang bab harta ni macam ada sikit sensitivity. Dia rasa macam sensitif, macam harta ni bukan daripada agama kita. Kita bincang bab lain, semuanya thumbs up, kita naik tangan dua-dua sekali. Bab harta ni saya pun takut juga nak cakap dalam masjid dan surau, sebab macam asing. Sedangkan kita baca Al-Quran cover to cover, daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tema harta ni, tema harta iaitu mesej harta ni banyak sekali diselit-selit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut-sebut dan diungkap-ungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang dalam bentuk negatif, sometimes dalam bentuk yang positif. Dalam bentuk yang positif misalnya, Allah sebutkan harta ini adalah tiang seri kehidupan. Tiang seri, tuan-tuan, bukannya tiang yang di hujung-hujung, tiang tengah-tengah sekali. Kalau tidak ada harta, kekayaan, kehidupan akan jatuh ganap. Kita tengok kes Rohia, kita tak dapat bantu banyak sebab harta tak ada. Nak buat satu kemah di Bangladesh pun tak cukup kita nak beri bantuan, kutip derma satu kampung, satu negeri, satu negara, sebab tidak ada kemampuan untuk kita meletakkan kalau boleh 500 juta untuk satu tahun kem Rohia, dengan pendidikannya, dengan kesihatannya, dengan air bersih, dengan makanan, dengan apa sahaja diperlukan dalam kemah sementara di Bangladesh. Sebab tak ada wang. Yang mungkin kita boleh lakukan adalah melakukan protes, melakukan demonstrasi. Itulah yang pandai yang kita boleh buat. Itu penting, melahirkan ketidakpersetujuan kita. Tapi apa yang follow upnya? Tidak ada. Maka bila kita tidak ada kewangan, maka banyak perkara tak dapat dilakukan. Di Palestin, nak bangunkan satu sekolah, satu hospital, satu pam air yang boleh
Kita keluarkan air daripada tanah, perlukan teknologi. Sebab Israel potong pip air ke Gaza dengan tebing barat, Gaza in particular, tidak ada air. Perlu ada teknologi baru untuk sedut masuk dalam tanah, keluar, refine, bersihkan virus, bakteria supaya dapat diminum tanpa sakit perut, tanpa ada kuman. Itu perlukan wang. Dan banyak lagi lah saya sebutkan. Alhamdulillah di Malaysia, kita ada segala prasarananya. Dan banyak negara Islam yang belum ada prasarana. Ada juga ayat-ayat yang bentuk negatif. Harta adalah fitnah kepada kami. Bila sebut fitnah, semua orang takut, tak nak pegang harta ni. Miskin pun tak apa, lebih baik miskin daripada kaya. Timbul satu kaedah dalam masyarakat, lebih baik miskin daripada kaya. Betul tak? Betul tak? Dalam Islam ini, orang yang miskin lebih baik daripada orang yang kaya yang soleh. Kalau kaya yang tak soleh tu memang betul lah. Tapi orang miskin yang soleh dengan orang kaya yang soleh, mana lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Hadis sebut tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang paling kaya di kalangan wanita Quraisy. Berkahwin dengan Nabi Muhammad, dan Khadijah lah yang memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad untuk pergi Taif, pergi dakwah di Taif yang Nabi kena baling batu tu. Ada kos, ada kos penginapan, kos perjalanan, unta, makanan, Khadijah bagi bantuan. Dan sahabat terpaksa berhijrah ke Al-Habsyah sebelum ke Madinah. 81 orang dikotoi oleh Ja'far bin Abi Talib, perlukan kapal, makanan, perubatan dan juga logistik untuk keluar daripada kota Mekah ke Al-Habsyah, Ethiopia dalam hari ini. Perlukan bantuan, Khadijah berikan bantuan. Kita baca hadis ataupun riwayat 10 orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga direct, fast track, al-mubasyaruna bil jannah. Siapakah mereka sebenarnya? Mereka adalah ahli perniagaan. Dan Nabi sebut juga 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. Itu penting. Banyak lagi ayat Quran yang saya nak sebutkan, panjang cerita. Ayat Al-Quran bila sebut fitnah itu, bukan makna harta itu tidak baik. Berjaga-jaga, kerana kebanyakan manusia bila miskin ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kaya lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tafsiran yang sepatutnya. Tetapi kalau orang kaya boleh menjadi orang yang paling baik seperti Abu Bakar, Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, itulah kekuatan Islam. Kita baca kisah Islam ni awal dulu, siapa yang masuk Islam di kalangan para-para sahabat? Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Osman bin Affan. Yang keempat, Abdul Rahman bin Auf. Sebab mereka ahli perniagaan, mereka berdiskusi dan terus melakukan dakwah. Dan masuklah Abdul Rahman bin Auf dan juga Osman bin Affan yang menyediakan segala peralatan kepada hamba-hamba, kepada orang miskin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kaedah mengatakan orang yang miskin lebih baik pada orang yang kaya, kaedah yang sesat dan salah. Kaedah yang betul, orang yang miskin yang soleh lebih baik daripada orang kaya yang tidak soleh. Itu betul. Tapi kalau orang yang kaya ada kekayaan, ada kekuatan ekonomi, boleh buat universiti, hospital, boleh buat mesin dialisis untuk orang yang tidak kemampuan, untuk buatkan lampu solar di Sabah dan Sarawak yang terpencil, tidak ada jana kuasa elektrik, untuk menyediakan sampan untuk pergi sekolah pagi-pagi dengan pelampung keselamatan. Itu syariah. Itu syariah yang kita kena bincangkan panjang lebar. Dia berbalik kepada isu pelaburan ini, kita bincang bab harta supaya jelas. Kadang-kadang orang tak jelas, cakap pelaburan tapi harta tak jelas. Harta tu jelek, harta itu kotor, harta itu syaitan, harta itu macam-macam. Kalau itulah pandangan kita,
kita kena buang daripada Al-Quranul Karim ayat-ayat tentang harta. Tak perlu baca dah. Kita baca bab harta, kita skip. Jangan baca, jangan ulas. Kalau kita buang ayat-ayat tentang harta Al-Quranul Karim, maka habislah Al-Quran itu lebur dan lerai. Kerana tema harta, tema yang penting dalam Al-Quranul Karim. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat rasa bahawa tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berminat, sentiasa peduli kepada kepatuhan dalam pengurusan harta tuan-tuan dan puan-puan. Masuk gaji, akaun kita akaun perbankan Islam, bukan akaun yang tak patuh Islam. Itu permulaannya. Akaun gaji pun akaun yang patuh syariah. Kemudian kita keluarkan sikit wang untuk melabur dalam unit amanah ataupun dalam pelaburan, akaun pelaburan bank, kita masuk balik dalam akaun pelaburan yang patuh syariah. Maka akaun kita, akaun semasa, tidak ada keuntungan yang banyak. Kita cari pelaburan mudharabah dalam perbankan Islam, masuk setiap bulan RM100, RM200. Kemudian kita tengok keluarga kita semakin membesar, anak-anak kita akan pergi sekolah, universiti, takut kita mati awal, takut kena kemalangan. Ada takaful, takaful pendidikan, takaful nyawa keluarga, kita beli takaful, takaful keluarga, pendidikan atau sebagainya, kita bayar sebulan RM100, RM200, kita beli premium. Kalau kita mati, kalau kita ada keilatan kekal, kita kena kemalangan, tak boleh bekerja, kena pension awal, takaful ada untuk membayar pampasan untuk anak-anak kita belajar. Dan kalau kita mati, untuk isteri kita meneruskan kehidupan tanpa suami dan bapa dalam keluarga. Itu syariah. Kemudian kita ada sikit wang, kita nak melabur dalam pasar saham atau unit amanah, kita cari saham-saham syariah yang patuh syariah. Saya sebagai pengusi di Suruhanjaya Security Malaysia, kita membuat screening ataupun penapisan saham-saham yang berjumlah kurang lebih hampir 900 saham di pasaran utama, kurang lebih dalam 600 lebih adalah patuh syariah. Dan kita nilai setiap tahun sekali untuk setiap saham tersebut. Kalau tak faham, tak jelas, kita baca berita harian, ada dia punya tanda, saham ini ada titik itu macam bintang, itu patuh syariah. Senang sahaja. Mana kita telah buat yang mudah untuk masyarakat. Unit amanah, kita nak labur dalam skim pelaburan kelompok, ada banyak unit amanah yang patuh syariah. Jadi kita boleh salurkan wang itu dalam pelaburan-pelaburan yang patuh syariah. Itu orang-orang yang peka, yang sedar bahawa harta adalah sebahagian daripada syariah. Harta ada pemberatnya di akhirat. Bukan amal soleh, bukan sembahyang, bukan puasa, bukan zakat sahaja, tapi harta pun kalau tak ditakbirkan dengan baik akan memberatkan pemberat kita kepada yang tidak baik. Kerana itu adalah dosa yang besar. Riba adalah dosa yang besar, sama seperti zina, curi, melakukan sumpah palsu. Itu dosa besar. Syirik yang paling utama sekali, yang paling besar, yang tujuh al-sab'al mubiqat, tujuh perkara yang menghancurkan hidup kita di akhir akhirat, pemberat kita akan hancur, adalah riba di antaranya. Jadi jangan ambil mudah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil peduli wang kita di bank, insurans kereta, motor kita, insurans nyawa kita, insurans pendidikan kita, pelaburan kita, pinjaman bank untuk beli rumah, beli kereta. Alhamdulillah, Malaysia negara yang paling maju dari segi keuangan Islam di atas muka bumi pada hari ini. Tapi tak ramai orang Islam yang mengambil secara Islam. Secara statistiknya, secara rambangnya, satu dunia termasuk Malaysia, hanyalah 30% ke 40% orang Islam yang menggunakan perkhidmatan keuangan Islam. Kita kata 50% lah, banyak sikit. Yang 50% tak tahu apa hukumnya berinteraksi dengan riba. Dalam masyarakat orang muda, kami dah buat kajian,
Tanya mereka, riba itu haram? Haram. Dekat shopping complex kita keluarkan questionnaire. Faedah? Faedah halal. Bunga haram. Riba haram. Faedah halal. Kita tak salahkan mereka sebab mereka tak dididik di peringkat sekolah lagi apa beza faedah dengan riba ataupun bunga. Itu kelemahan pendidikan kita. Dan juga kelemahan sistem yang ada di negara tidak menyatakan dengan jelas riba itu adalah faedah. Faedah itu adalah riba. Dan saya pun supaya buat cadangan supaya di peringkat negara pun bila hantar dokumen bank kepada setiap pemegang akaun di bank, jangan tulis faedah, tulis riba di situ. Bila baca buku terkejut, ini riba 1.4%. Baru ada sikit dia punya sentapan akidah itu, dia punya elektrik punya tu masuk dalam badan. Kalau faedah biasa je ni, faedah untung, keuntungan, apa salahnya? Dan inilah merupakan minda masyarakat kita, sama ada generasi yang muda, generasi yang pertengahan atau yang lanjut usia. Mereka tak faham apa itu faedah, apa itu riba. Faedah itu bahasa Malaysia yang diterjemahkan daripada bahasa Inggeris interest. Interest adalah faedah ataupun sikit keuntungan. Tapi even dalam masyarakat barat pun kita baca buku-buku barat dan dalam malah kitab-kitab suci seperti Bible dan Injil, asalnya disebut riba ataupun usury. Tetapi datanglah pemikir-pemikir barat, mereka telah selewengkan terjemahan usury ataupun dalam bahasa Latin usurak, kurang lebih begitu, diterjemahkan kepada interest dalam bahasa Inggeris. Itulah permulaan musibah dalam masyarakat kita pada hari ini. Terdapat bezakan antara riba dengan faedah. Ada juga yang melebu dalam emas. Emas memang patuh syariah, tapi cara dia orang buat tu tak patuh syariah. Cara masa hadapan, cara majin, dan saudara imam tadi sebutkan ramai orang kita dengar pelaburan emas ni pelaburan yang patuh syariah. Ada cop halal, tak ada pun cop tu tipu je sebenarnya. Dan menjanjikan pulangan-pulangan yang cukup luar biasa. Apa sahaja yang luar biasa adalah berbisa. Apa sahaja yang luar biasa, hukumnya berbisa. Dia boleh sengat kita dan kita mati. Janjikan setiap bulan 10%, satu tahun 50%, tidak mungkin berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Dan ramai di kalangan rakan saya, ahli keluarga saya pun banyak cikgu-cikgu, pegawai kerajaan simpan duit untuk masa hadapan, mendapat skim yang menarik, patuh syariah. Emas 999 Switzerland, dekat peti simpanan di Hong Kong ataupun di Eropah, selamat. Pelaburan RM1 dapat RM1.20 setiap bulan, 20 sen, 20%. Siapa yang tak nak? Itu adalah satu penipuan dan juga satu skim yang tak patuh syariah. Dapat dua dosa, dosa di akhirat dengan dosa melanggar undang-undang negara. Sebab skim ini tidak diluluskan oleh mana-mana skim dalam peringkat negara. Jadi banyak orang kita, ramai orang kita tuan-tuan dan puan-puan terlibat dengan skim. Skim dia penipuan. Dia buat cara tu menarik, letakkan bahasa Arab, bahasa syariah, dia letakkan patuh syariah daripada ulama-ulama tertentu. Dia tak ada nama pun, dia letak nama saja. Nama saya banyak digunakan, banyak skim. Nama saya Dr. Daud ada dalam skim ini. Check dulu, call saya dulu, call Bank Negara, call pihak kerajaan, saja security pastikan betul ataupun tidak. Sebab penipuan ini adalah satu perkara yang cukup memberikan kesan. Dalam buku saya yang akan keluar, Maqasid Asy-Syariah, saya cadangkan kepada pihak kerajaan, dalam buku saya Maqasid Asy-Syariah, kepentingan utama syariah, orang yang menipu dalam skam ini adalah satu kesan jenayah dan bukannya kesalahan sivil yang boleh dipenjarakan. Dan laporan saya baca, skam di Malaysia ini sejak awal
tak tahu 70-an, 60-an sampai sekarang, Skim Pak Mantelo ke sebagainya, berjumlah 40 bilion ringgit Malaysia telah ditipu. Kaya juga orang kita ni. Kaya ya. 40 bilion ni satu jumlah yang besar. Separuh daripada bajet negara satu tahun. Ini bukan setahun, maknanya selama beberapa tahun, itulah jumlah yang dilaporkan. Yang tak dilapor tu banyak. Dia kena tipu, hilang duit pergi bank negara lapor. Itu direportkan dan berjumlah 40 bilion ringgit Malaysia yang telah dilesapkan oleh skim cepat kaya dan oleh nafsu kita yang tak faham syariah, yang tidak faham undang-undang negara. Ya, silakan. Kalau kita sambung sikit lagi, jadi berbalik kepada bab harta ini, kekayaan, pelaburan, ianya perlukan ilmu. Kita perlukan ilmu dalam solat, dalam zakat,
dalam amalan Islam kita, kita juga perlukan ilmu dalam bab harta. Sebab kita bekerja setiap hari dapat wang, kita labur, kita simpan, kita uruskan harta. Jadi kesemuanya mesti perlukan ilmu. Sayyidina Umar Al-Khattab menyebut kepada masyarakat beliau dalam konteks pasaran pada masa beliau, mana-mana peniaga tidak boleh masuk ke pasar Madinah melainkan mereka mempunyai ilmu tentang pasaran. Okay, tidak dibenarkan melainkan mereka yang mayafqahu ahkam suq, mereka yang faham hukum hakam pasaran, cara kita buat tawaran, pembukusan, offer acceptance, ada option, ada khiyar, ada ada warranty, ada garanti dan sebagainya, ada insurance, ada protection. Itu ada hukum fiqahnya yang mana kadang-kadang kita tidak tahu dalam amalan kita pada hari ini. Tapi kita ada pakar, tanya orang yang pakar, orang yang pandai tentang ilmu muamalah, ilmu kewangan, supaya kita tak terjebak dalam aktiviti yang tidak patuh syariah. Apa yang berlaku dalam masyarakat adalah ketirisan atau ketidakpekaan yang agak besar juga dalam konteks masyarakat hari ini. Kerana yang pertamanya ada banyak faktornya, saya ulaskan 2-3 sahaja, mungkin masa tak mengizinkan. Yang pertamanya, kita dididik bahawa kewangan tidak penting. Kita dididik dalam masyarakat kita, kewangan tidak penting, tak ada uang pun tak apa, hidup setakat bersederhana, qanaah, cukup dengan apa yang ada, tak perlu kita bekerja kuat untuk mendapat harta yang banyak. Tidak ada langsung kepentingan kewangan. Sedangkan bangsa lain, umat yang lain, mereka membina kejayaan kewangan. Adakah ini betul? Sejarah Islam daripada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan kita kuasai pasaran, kita kuasai tanaman, kita kuasai teknologi, pemasaran, menunjukkan Islam selalu meletakkan kepentingan kekayaan untuk pembangunan tamadun pada hari ini. Kadang-kadang kita kata wakaf, kita syarah bab wakaf ni bergetar masjid, bergema satu masjid. Zakat, bergema satu masjid. Kita melihat purata sumbangan wakaf dan zakat sedikit sahaja. Sebab income serumah, household income kita, masyarakat Muslim di Malaysia ini berbanding dengan keseluruhan household income untuk negara, kita keluarkan masyarakat Islam daripada seluruh masyarakat Malaysia hari ini tak banyak sangat. Kita punya household income to GDP dasarkan laporan Bank Dunia adalah kurang lebih dalam $10,000. Maknanya setiap satu isi rumah di Malaysia average-nya dianggarkan sebagai 10,000 kali dengan 40,000 lah ringgit Malaysia. Itu semua bangsa, semua rakyat di Malaysia. Tapi kalau kita keluarkan orang Islam sahaja dan kita buat catatan kita sendiri, pada pandangan saya, mungkin saya salah, saya rasa tak sampai $10,000. Mungkin dalam $2,000-$3,000 kali dengan 4, dalam $12,000 setahun. Itulah pendapatan kita. Al-Quran begitu jelas mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Sahabat bertanya Nabi, bagaimana kami nak infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad, infakkan, sedekahkan dan juga bayar zakat dan juga wakaf apa yang lebih. Qulil afwa, the surplus of the wealth. Kalau tidak ada lebih, bajet kita cukup-cukup je, bagaimana kita nak membangunkan negara, membangunkan sekolah-sekolah, membangunkan orang yang tidak mendapat perhatian dalam masyarakat? Kerajaan ada tanggungjawab dan ada limitasinya. Private sector ada tanggungjawab, ada limitasinya. Dalam sejarah Islam, 14 kurun yang membantu sektor pendidikan, kesihatan, alam sekitar, air, orang miskin, orang susah, hayawan, perlukan burung yang kena patah sayap, kena orang bela balik, betulkan sayap mereka, adalah
sektor ketiga, sektor penderma masyarakat. Bukan kerajaan, bukan public treasury, bukan juga swasta, tapi dipanggil the third sector of the society. Al-Qita' As-Salis, orang yang kaya yang menderma untuk masyarakat. Semua universiti, Al-Baghdad, Al-Azhar, hari ini Harvard lah di US kan, memang ditanggung oleh pihak ketiga kerana ada keuangan, kerana ada kekuatan keuangan. Jadi saya nak sebutkan bahawa kita kena ubah cara fikir kita. Keuangan itu penting. Bukan kita gopoh, bukan kita gelojoh, tapi perlu ada keuangan untuk bangunkan Islam dan masyarakat Islam. Ada harta lebih kita tawaduk, pemurah, penderma dan sebagainya. Bukan ada harta kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesalahan manusia, bukan kesalahan syariah, bukan kesalahan Al-Quran dan ajaran agama kita. Yang keduanya, masyarakat kita melabur, kaya, berjuta-juta, beratus-ratus, whatever lah, thousand. Tapi tak penting pelaburan cara syariah. Langgar ayat. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Yang penting dapat pulangan yang baik, halal. Ramai. Even tokoh-tokoh korporat kita yang Muslim, mereka tidak mengambil rasa sensitif untuk mereka membuat pelaburan mereka secara patuh syariah dalam masyarakat. Yang ketiga, kekeliruan. Ramai mengatakan tak ada beza ni, syariah dengan tak patuh syariah sama aja. Saya letak wang di bank Islam ke, di bank konvensional, sama sahaja. Beli rumah secara al-murabahah dengan term loan ataupun pinjaman konvensional, sama sahaja. Sama bayaran, sama jumlah, sama dia punya penyata kewangan, tak ada beza pun. Jadi apa salahnya saya mengambil konvensional kalau sama sahaja? Dia ramai orang keliru, dan termasuk juga ulama-ulama keliru. Ramai ulama juga keliru. Dia kata yang syariah ni sama saya dengan yang konvensional. Dia tak perlu berubah kepada yang patuh syariah. Dan Al-Quran sebut surah Al-Baqarah, bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang terakhir sekali tentang pengharaman riba, Allah kata riba itu haram, jual beli itu halal. Maka orang keliru, kata apa bezanya jual beli dengan riba? Sama saja. Jual beli ada untung 10%, riba juga untungnya 10%. Allah turun ayat Al-Quran yang kita baca sampai hari ini, iaitu zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Sesungguhnya mereka mengatakan kepada Nabi, kami tidak dapat melihat perbezaan antara bay' dengan riba, jual dengan riba. Allah turunkan Al-Quran lagi, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Kami menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maknanya Allah pun tahu kita ni akan keliru sampai akhir zaman. Orang keliru ni sampai akhir zaman. Bila pergi bank, ramai ustaz-ustaz kita pun minta maaf, mereka berhujah di bagai conference seminar, tak ada beza pun murabahah, ijarah, konsep-konsep syariah ni dengan konsep yang konvensional. Sebab mereka melihat kesan akhirnya. Saya pun pening kepala nak jawab, macam mana nak jawab ni? Kalau zaman-zaman dulu kita buat contoh begini, ayam halal dengan ayam yang tidak halal, sama tak? Rasa sama, harga mungkin sama, tempat sama, tapi ini halal, ini haram. Orang kata Dr. Daud itu contoh dah klasik, itu contoh zaman P. Ramli. Nak contoh yang baru sikit, yang orang boleh faham apa beza riba dengan yang tak patuh syariah. Saya kata contoh yang baru saya menarik. Kita melihat anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan. Satu pasangan berkahwin, satu pasangan yang tak berkahwin. Betul tak? Apa beza anak-anak tersebut? Sama aja. Sifat mereka ada dua mata, ada IQ yang sama, mungkin lebih cerdik lagi yang tak sah taraf mereka. Jadi kesamaan kesan itu bukan hukum syariah, itu hukum manusia. Yang nak bezakan halal dengan haram adalah kontraknya, cara kita buat perkara tersebut.
dalam perkahwinan ada nikah, ada syaratnya, ada walinya, ada saksinya. Itu adalah hukum mana suami menjadi suami kepada isteri dan sebaliknya. Tapi kalau kita hidup bersama tanpa ada perkahwinan, sama juga dapat juga apa yang kita dapat dalam perkahwinan. Tapi itu tak dibenarkan, ini dibenarkan. Payah sikit, kena ada kontrak, kena ada saksi, kena ada pendaftaran. Tapi yang satu lagi tak perlu. Sebab itu dalam hidup kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menjadikan perkara yang haram itu perkara yang paling mudah dilakukan. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadikan perkara yang baik itu perkara yang sukar dilakukan. Kerana kena ada percubaan. Kalau yang mudah itu hukumnya halal, harus ramai orang buat sembahyang, puasa, zakat, bagi sedekah. Dan juga dalam riba, kontrak keuangan yang paling mudah oleh pihak bank kita pun sendiri, riba. Saya nak bagi wang kepada awak, bayar balik dengan tambahan, mudah. Bagi 100, bayar balik RM120. Saya sign satu kontrak, habis. Dalam syariah susah, tak boleh buat begitu. Kena beli barang, kena pergi cek barang tersebut, dekat mana, pengedarnya, apa kuantitinya, kualitinya, penghantarannya, bank Islam beli dulu, kemudian bank Islam jual balik kepada kita semua dengan harga tambahan, harga profit. Payah. Dalam kepayahanlah ada syariah. Dalam kepayahanlah ada syariah. Dalam kemudahanlah ada juga syariah pengharamannya. Imam Asy-Syatibi menyebutkan, kalaulah perkara yang haram itu payah, semua orang tak buat perkara yang haram. Begitu juga, kalau perkara yang halal, perkara yang wajib itu mudah dan mendapat faedah serta-merta, semua orang akan buat perkara yang mudah. Tapi itu bukan hukum syariah. Itu ada hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji keimanan kita. Okay? Jadi kita buangkan kekeliruan. Ada juga manusia, golongan manusia yang malas nak berubah. Dah tahu haram, memang haram, confirm, yakin, baca buku, pergi kuliah, pergi kelas. Susahlah nak tukar akaun bank. Saya dah lama pakai insurans tersebut, dah kenal broker dia. Nak tukar kontrak baru, nak buat deduction baru, payah. Nak buka buku akaun, tak ada masa nak buka buku akaun baru, payah. Malas nak, ramai di kalangan orang-orang kita yang mereka faham, tapi mereka malas nak tukar. Kad kredit ni dah lama ni, saya dah kad kredit konvensional 20 tahun, ada point, nak banyak, point saya banyak. Dekat 1 juta point, 2 juta point, 10 million point. Bila kita beli barang ada point. Nak tukar yang Islam, point saya habis. Tak nak tukar. Nah, itu alasan-alasan yang berlaku dalam masyarakat. Yang seterusnya, ini yang paling berat sekali. Rasa ringan dengan dosa riba. Rasa ringan. Macam seekor lalat atas kepala kita. Dan kita tepis sahaja. Dia bukan seekor gajah yang menghempap kita. Dalam makan halal, kalau benda tu haram tak sembelih, campur minyak daripada babi, oh sensitif. Dah makan pun muntah balik. Oh, sensitif kita tu hebat. Sensitif. Haram ni kita kata, oh kamu makan makanan haram tadi, muntah balik. Tapi kalau riba, tidak ada langsung sensitivity. Rasa ringan dengan dosa riba. Yang khususnya adalah riba ini yang tak patut syariah ni, amalan yang tak nampak. Sembahyang orang nampak, zakat mungkin orang nampak, ada rekodnya. Riba saya dengan banker saja, saya dengan pelaburan saja. Jadi tak ada satu muraqabah, satu penyeliaan manusia. Sebab itu kalau minum arak susah orang nampak. Kan? Payah kita nak buat perkara yang haram. Tapi kalau riba ni is a personal, is a private banking conduct. Jadi ramai orang teruskan dengan amalan sebab dia bukan perkara yang dinampak oleh masyarakat. Yang seterusnya adalah tidak banyak nasihat agama. Saya tak salahkan masyarakat juga sebab kita kena tak wawarkanlah masyarakat
apa hukum riba, apa makna riba, apa definisi riba, apa bentuk riba dalam masyarakat. Orang tak tahu, definisi pun kita tak tahu, blank. Tidak ada banyak nasihat agama dalam masyarakat, ataupun ada tapi kurang jelas penjelasannya, kurang jelas. Atau yang lebih teruk lagi, ada di kalangan ustaz-ustaz, penceramah-penceramah yang duk hentam bank-bank Islam. Mahal, perkhidmatan tak baik. Mahal lah bank Islam ni. Tak payah tukar, pergi bank konvensional. Ada, saya sebut ni berdasarkan fakta, dan saya terlibat dalam bank Islam ni 20 tahun. Saya melihat semua data, saya melihat semua isu. Bukan sekadar di Malaysia, di Bahrain, di Kuwait, di Dubai, di Afrika, di Mesir, di Morocco. Saya ada, saya punya kerja saya di seluruh satu dunia. Saya melihat sama saja isu yang dibincang tadi, sama dan tidak ubah. Pemikiran kita tu sama antara masyarakat Eropah, Morocco, masyarakat Tunisia, Saudi, Malaysia dan Indonesia, sama sahaja. Kita memberikan banyak alasan untuk tidak berubah kepada amalan patuh syariah. Yang terakhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, apa tindakan kita selepas ini? Kita dah dengar ceramah hari ini, kita pun nak buat tindakan. Saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, semak semua aktiviti keuangan kita yang kita sedang ada dan akan buat masa hadapan. Cagaran kita, kita perlukan wang, kita perlukan modal buat perniagaan, kita cagarkan rohan ataupun pajak, ataupun ya, di pajak gadai. Kita sudah ada pajak gadai syariah. Jadi adakah kita masih menggunakan pajak gadai konvensional atau pajak gadai syariah? Insurans kita, periksa polisi yang kita ada kat rumah itu, akaun bank kita, pinjaman rumah yang kita sedang duduk hari ini, syariah ke tak syariah? Kalau tak syariah, kita boleh tukar, kita panggil, kita boleh batalkan yang pertama kepada bank, ambil yang baru, bayar yang lama, teruskan dengan yang syariah. Kita boleh bertaubat, kita boleh mulakan yang baru. Hukum kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita tidak tahu apa hukum kita melakukan pinjaman perumahan yang tidak patuh syariah. Mulakan yang baru. Dan dalam konteks Malaysia, kerajaan Malaysia memberikan banyak insentif. Kalau kita nak tukar daripada yang konvensional kepada Islam, banyak kos-kos dikurangkan, kos cukai, bukan kos undang-undang, kos cukai akan dikurangkan untuk kita tidak dibebankan dengan niat untuk berhijrah kepada keuangan patuh syariah. Kad kredit yang kita bawa, ada kad kredit yang tak patuh syariah, kita patuhkan kad kredit tersebut, pelaburan dan sebagainya. Yang kedua, belajar dan tingkatkan ilmu. Jangan berhenti malam ni sahaja, baca buku, baca Google, ambil maklum dan ambil perhatian. Sebab itu ada pemberat timbangan kita di hari akhirat juga. Sama saja dengan sembahyang, solat, zakat dan sebagainya. Yang ketiga, kita ajak kawan-kawan, jiran-jiran, anak-anak kita ambil peduli tentang isu keuangan dan isu patuh syariah. Dan yang kelima, yang keempat mungkin, kita sokong semua skim-skim pelaburan patuh syariah. Sama ada perbankan, pelaburan unit amanah. Dan dalam konteks di Malaysia, saya ingin sebutkan ada isu polemik tentang ASB, ASN yang dikelolakan oleh pihak PMB. Jadi isu sebab terdapat fatwa negeri-negeri tertentu yang tidak membenarkan ASN, ASB. Tapi pada hari ini, kedua-dua fatwa tersebut telah ditarik balik dan kesemua negeri telah memberikan hukum harus, hukum tidak ada halangan untuk melabur dalam ASN dan ASB. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa masih tidak puas hati, rasa tidak cukup syariahnya, jangan melabur. Tapi segi fatwanya, sudah ada fatwa memberikan fatwa yang harus. Dua fatwa yang terakhir yang ditarik adalah daripada Negeri Selangor dan Kuala Pinang yang mengatakan tidak ada lagi hukum haram kepada pelaburan dalam ASN dan juga ASB, yang merupakan polemik dalam masyarakat pada hari ini. Jadi bagi saya, saya adalah terlibat dengan PMB dan juga terlibat dalam pihak Suruhanjaya Sekuriti. Dalam senarai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia,
ASN, ASB masih lagi dikategorikan sebagai tidak patuh syariah, tapi dalam fatwa muzakarah fatwa kebangsaan telah dianggap sebagai patuh syariah dan semua negeri di Malaysia telah tidak mengatakan itu perkara yang haram. Jadi terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil pendirian masing-masing. Tugas saya untuk menyatakan apa yang berlaku pada hari ini dalam konteks ASB dan juga ASN, dan berhati-hatilah dengan skim-skim yang lain lagi, skim emasnya, skim bitcoinnya, skim mata wang digital. Ada yang patuh syariah tapi ada juga yang tidak patuh syariah dalam konteks pelaburan-pelaburan untuk mengkaburkan mata pelabur-pelabur Islam di Malaysia. Saya kata cukup sekadar itu untuk satu renungan pertama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, kita boleh buka dengan izin pihak pengurusan masjid. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah, yang cacat, bahasa saya yang tidak enak, yang kurang baik, saya minta ampun dan maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua ini kekuatan untuk menjadi umat yang berjaya dunia dan akhirat. Sebelum kita berjaya di akhirat, kita kena berjaya di atas dunia terlebih dahulu. Sebab itu kita perlu kuatkan kekuatan ekonomi, kekayaan kita dan umat yang dihormati dan mempunyai kredensial dalam melaksanakan agenda Islam yang besar dalam planet ini. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah'a emanet olun.